Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan si Mamang di channel YouTube Nisi Panah. Welcome back to my channel. Seperti biasa, si Mamang ada di belakang kamera sambil berbagi vlog dan informasi infrastruktur juga perjalanan kereta api yang ada di Kota Bandung. Baik Sobat YouTube, mengawali perjumpaan di pagi hari ini, hari Jumat tanggal 26 Juli 2024. Ini sedikit berbagi saja ya, progres terkini untuk flyover Nur Tanio yang ada di sisi sebelah selatan atau tepatnya di Jalan Garuda. Bisa sobat lihat di sini progresnya seperti ini. Sudah mulai pengecoran jalan utama ya. Jadi nanti tinggal menyusul nih yang satunya lagi. Begitu Sobat YouTube, dan di tengah-tengah jalan ini ada coran itu sepertinya langsung ya, nggak pakai apa itu fondasi atau bagaimana ini kedepannya nih, belum simpang ketebak. Untuk suasana lalu lintas seperti biasanya ramai lancar dan tidak terdengar ada kereta yang lewat. Jadi memang masih pagi, sekali lagi progresnya seperti ini. Ini tidak jauh dari SPBU, kesananya juga masih kena dampak ya. Nggak tahu dari sini mulainya area menanjak. Sekali lagi terima kasih, yang suka silahkan subscribe, kalau ada salah kata saling memaafkan. Assalamualaikum.